Yeah, assalamualaikum positive people, welcome back to Aksa Nation YouTube channel dan Wilayah Kebaikan Kota. Kali ini kita akan update-update halte si Bundaran HI dan Tosari ya. Yeah. Jadi seperti yang kita tahu bahwa halte ini direvitalisasi. Nah, kenapa gue hari Minggu pagi? Karena kalau hari Minggu pagi kita bisa ke tengah jalan karena ada CFD, jadi yang lain olahraga gue jalan, gue ngonten gitu. Terus ini jadi kayak bisa lebih deket aja dengan si halte ini kan, kalau kita di weekday itu kan agak jauh. Wow, itu tulisannya udah ini, udah tertulis tuh si halte Bundaran HI BRT. Ini haltenya kayak kapal ya, besar. Itu yang kayak sisik-sisik ikannya udah juga terpasang tuh. Belum semua ya, tapi kayak udah mulai terlihat. Lower Friday itu jalur koridor 1 itu masih jalan ya bisnya. Ini enggak semuanya kosong. Wow. Tinggi dan besar. Ini anjungannya. Wah, ini ada apa nih? Toilet atau apa nih? Nanti. Itu udah di bawah haltenya.
sambil gue liatin suasana si FD sedikit saja. Wow. Ini nyebrang kemana sih? Oh, ini dibikin apa, nanti ada zebra cross di sini? Ya kalau ini nanti ada si apa namanya zebra cross di sini, ini enak nih. Jadi kayak ini ya deket banget sama gate MRT. Tuh itu deket banget itu gate MRT Bundaran HI station. Jadi mantep banget ya. Ini kita nyebrangnya lewat mana dulu? Nah, sana kayak masih yang zebra cross lama. Ya, kayak di Belanda. Wih. Jadi kalau di Eropa itu mereka tuh pada kalau dia bawa anak-anaknya pakai sepeda yang itu ada tadi ada keranjangnya di depan. Wow. Keren banget ya people. Nah sebelah sini udah ada kelihatan ini ya, pagar-pagar yang di atas. So. Lawan arah kayak gini hati-hati ya, kita bisa tabrakan. Harusnya lebih nih. Di logika aja ya, misal ini jalanan Bundaran HI, kalau nggak di ada kendaraan tuh bisa menampung orang sebanyak ini. Tapi kalau ada kendaraan bermotor, bermobil ya coba beberapa aja gitu. Terus agak macet. Jadi ternyata mau dikasih jalanan seluas apapun tetap akan kurang. Oke, dari ini sekian dari Bundaran HI, kita akan menuju Tosari ya. Oke, okay, best people, selanjutnya kita akan sambil jalan kaki karena ini car free day, jadi teman jalan kakinya banyak, jadi semangat. Oke, okay, kita akan menuju halte si halte Tosari ya, akan kita update seperti apa pembangunannya terus sejauh mana.
kita udah mulai masuk kawasan Tosari biar kita nggak apa berlawanan arah sama Car Free Day. Sama Car Free Day. Ini gue teralihkan ya pandangan dan perhatian gue. Ini ada yang pakai helm. Pakai helm LPG. Ya, oh, ada helm LPG dan helm ceret. Sama-sama rekam dia pakai usul. Oke, kita akan ke Tosari. Tosari ini nih di halte nih. Udah nampak ya. Tosari udah nampak. Sama besar juga. Aduh, ini kalau udah banyak musik ini gue takut kena copyright. Ini si halte Tosarinya juga sudah terlihat nyata. Wow. Wow, jadi ini adalah halte Tosari. Jujur gue kalau lihat keramaian ramai banget kayak gini crowdednya, malah gue yang bingung. Ini penampakan halte Tosari ya, teman-teman semua. Nah, karena kita jalan kaki di Car Free Day, jadi kan kita kayak berasa dekat nih dengan si halte ini. Jadi kan ini lagi progres pembangunan. Kalau biasanya sih kita dari jauh tuh, dari seberang trotoar kalau misalnya apa update di weekday, karena ya trafiknya juga lumayan tinggi ya di sini.
pasti people, sekian update dari Aksanation YouTube channel terkait pembangunan halte, revitalisasi halte yang ada di kawasan Bundaran HI dan Tosari. Terima kasih telah menonton, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Mari terus rela kebaikan karena dunia harus sobeknya. Tetap kita. Wassalamualaikum.